Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP M. Dayan menggelar giat Coffee Morning bersama dengan para awak media yang tergabung dalam wadah Belawan Pers Club atau BPC. Hal ini dilakukan dengan harapan semua awak media yang meliput di Belawan dapat senantiasa menjaga kemitraan yang lebih baik. Kapolres selama ini dikenal terbuka pada awak media dalam memberikan keterangan persnya agar tidak ada salah paham dalam penyampaian informasi. Kapolres juga menghimbau seperti yang baru dilakukan mengenai penataan pedagang yang berjualan di atas trotoar yang sangat mengganggu untuk para pengguna pejalan kaki agar segera tertib. Dan kepada orang tua yang mempunyai anak agar dapat mengawasi dan memberikan nasihat kepada anak-anaknya masing-masing agar tidak salah dalam pergaulan. Kita para wartawan kan mitra daripada Polri. Kita kerjasama membangun khususnya Medan Utara ini, Medan Belawan, agar tetap kondusif, aman, ya, aman sehingga masyarakat bisa tenang, kerjaan lancar, semua berjalan dengan baik. Itu kita harapkan. Jadi wartawan kita harapkan memberi masukan-masukan, pemberitaan-pemberitaan yang baik kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak terprovokasi dan masyarakat tidak merasa ketakutan maupun orang-orang yang datang ke Belawan ini karena Belawan sudah cukup aman saat ini. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parsal Ransitorus melaporkan.